Ayo buruan, Mak. Anak kita udah mau nyampe nih. Ya. Anak kita tuh dari Amerika. Alhamdulillah, ya, Bang. Iya. Kita udah selesai sekolahnya, ya, Bang. Ini. Seneng banget, ya, Ayu. Tuh, Mak. Ini baru nyambut kedatangannya doang. Apalagi kalau kita ngawinin anak kita. Iya, Bang. Pasti bakalan lebih meriah. Meriah ke meriah-meriah, ya, Bang. Iya. Aduh. Suara apaan sih? Berisik banget sih. Aduh, sampai migrain kepala gua deh. Apaan sih lu, Han? Musik apa ini? Tahu nih, besar nih. Bikin migrain gue aja. Aduh, berisik. Apa-apaan ini? Hah? Berisik. Berisik. Aduh. Kita kan orang kaya. Nyokolahin anak aja ke luar negeri. Ini enggak, Bang? Pandangan kita modern ya, Bang? Oh, jadi ini pesta penyambutan anak lo yang baru pulang dari luar negeri. Budaya dalam negeri, iya nggak, Bang? Makanya kita nanggepin gamang-gamang. Hei, kalau menghormati budaya Indonesia atau cinta Indonesia, kenapa anakmu sekolah di luar negeri? Sekolahin aja di dalam negeri. Masih banyak sekolah dalam negeri yang bagus. Biarin aja, ya, Bang. Jangankan di luar negeri. Keluar angkasa aja kita bisa, ya, Bang? Maaf ya, gue juga kaya. Bisa jalan ke planet, berarti lu manusia planet dong. Ah, udah, gak usah diladenin. Beli lu apa? Kenapa? Kenapa? Seneng deh, pesanan nasi uduk gue siang ini banyak banget. Kalau tiap hari kayak gini, gue bisa gedein usaha nasi uduk gue. Jawaban ngejar impian kebahagiaan. Aduh, mak lagi. Halo, iya, Mak. Ya, lo di mana? Mak, sama babe udah nungguin lo lama bener. Aduh, ini Jeki udah di jalan, Mak, dari tadi. Udah sabar, kenapa sih, Mak? Mak, lagian Mak ada-ada aja sih. Ngapain juga panggil musik-musik Betawi begitu? Ya biarin lah. Kan lu anak emak satu-satunya. Biar seluruh kampung tahu kalau lu baru pulang dari luar negeri. Biarin aja. Yaudah, terserah Mak deh ya. Yang jelas Ayah udah di jalan nih. Sabar. Malah ini Ayah kayaknya salah jalan lagi. Ya udah, Mama Babe tungguin lu ya. Buruan. Oke, sambil nungguin. Yuk, mau sempat. Mas, ini arahnya kemana? Dari tadi cuma muter-muter doang loh. Masih ingat alamat rumah? Ingat, Bang, ingat. Perasaan dulu nih ya, Bang, ya. Jalanannya lewat sini kok bener, kagak salah. Dulu kapan, Mas? 5 tahun yang lalu, Bang. Iya, Elhamas. Jakarta ini bentaran udah berubah. Empang depan rumah saya aja udah jadi apartemen. Apalagi jalanan. Dibangun MRT lah, flyover lah. Banyak pembangunan, Mas. Gitu ya, Bang, ya? Iya. Ya udah, coba aja telepon teman aja dulu ya, Bang, ya? Iya, Mas, iya. Halo, Tin. Gue ada di Jakarta nih. Lu udah di Jakarta? Aduh, sorry banget, men. Gue gak bisa jemput. Biasalah, gue ada urusan. Gue kagak nape-nape. Ini, Tin. Gue lagi OTW ke rumah. Cuman lu... Kenapa ya? Gue kagak nyampe-nyampe. Kok Jakarta sekarang udah berubah? Lu sih main kelamaan di Amrik. Sampai rumah sini nggak tahu coba. Ya udah kalau kayak gitu, lu lihat belakang aja. Lewat lapangan. Eh, bang. Kita balik, Bang. Kita lewat lapangan, Bang. Lah, balik lihat lapangan lagi? Iya, Bang. Iya, deh. Ten. Kasih ya, Tin, ya.
maaf Pak, maaf. Tadi penumpang saya nyuruh dadakan. Bodo amat ya, itu urusannya abang sama penumpang. Pokoknya gimana caranya biar balikin lagi nih, ganti rugi. Waduh, saya ganti rugi? Ya iyalah, abang mundur sendiri. Ya, ya, Mbak. Bang, Mbak, ya. Ayo buruan, ayo udah telat nih. Iya Mas, tapi ini... Lu? Gue tahu lo sekarang ya, jadi lo yang nyuruh abangnya ngerem mendadak, mundur. Wah, pinter-pinter amat lo, sekolah di Amrik tapi otak lo dengkul. Enak aja lo kalau ngomong. Kalau ngomong tuh dijaga ya. Hah? Ayah pikir, ayah udah lama gak ketemu lo. Lo tuh sekarang udah berubah, udah jadi cewek. Taunya malah makin parah. Gue sebanyak bacot, ganti rugi nih. Kok berhenti? Lagi dong! Capek! Iya sih capek. Mak, telepon Jeki, udah sampe mana? Iya lama bener sih Jeki ngampe. Sampe ngap nih, Babe. Aduh. Gua gak mau tahu ya, apaan sih? Gua udah nelfon nih, diem. Halo? Jek, lu di mana sih? Lu masih di Amrik apa udah nyampe mana? Lama bener. Ayo udah di Ciputat, Mak. Ayah lagi ada trouble nih, bentar ya. Cepetan ganti rugi, ganti rugi. Tunggu bentar ya, Mak. Udah nyampe Ciputat katanya, Bang. Bang, ayo udah tungguin nih. Mau kemana lu? Bang. Apaan sih? Gak mau. Gini, gak ada bawa. Gak, ganti rugi dulu, ganti rugi. Kagak. Gua minjem sendiri. Ganti rugi dulu. Gak mau gue. Gua lepasin. Bodo amat. Ganti rugi gak lu? Ganti rugi, Bang. Ganti rugi dulu. Ganteng aja Jeki. Babe jadi inget waktu mudanya mirip Jeki. Emang iya be, waktu muda mirip Jeki? Iya. Kalau gitu ayah kagak mau tua be. Kenapa Jeki? Ntar tuanya kayak Babe. Tania, lu kenapa? Ini motor, ya belanjaannya mana? Ini motornya kenapa? Ada apa sih, Bang? Tania, deh. Kenapa, Neng? Lah, Bang, lu kok di situ? Ngapain lu masih ada? Keluar lo! Jack, keluar gak lo? Sini lo. Ngapain lo nginjek-nginjek rumahku ya, Pulang, sono pulang. Waduh. Maaf, Cing. Ini bukan urusan Encik sama Ayah, tapi Ayah sama Jeki. Ada apa nih? Datang-datang nyerocos aja buat kayak petasan Janwi. Jeki kudu ganti rugi belanjaan Ayah, Cang. Gara-gara dia belanjaan Ayah jadi hancur semuanya. Pan motor lu sendiri yang nabrak lo mobil. Hah? Kenapa jadi nyalain gue? Iya, tapi gara-gara lu nyuruh abang yang ngerem mendadak, jadi abangnya kender. Makanya gue gak mau tanya, lu harus ganti rugi belanjaan gue. Udah deh. Udah, lu pulang aja ya. Anak gua ini kan baru pulang dari Amrik, jet lag. Lu paham gak Amrik? Jauh bener, ya. Udah, pulang aja, pulang. Terus, gua tahu ini cuma modus lu doang. Mau deketin anak gue kan? Mentang-mentang anak gue baru pulang dari Amrik, terus lu mau numpang beken. Aduh, Cang, mohon maaf nih. Bukan ini urusannya sama Amrik.
tapi ini urusannya belanjaan ayah. Gara-gara dia belanjaan ayah jadi hancur. Buat nasi uduk ntar. Itu sih derita lu ya, bukan derita gue. Kalau emang lo mau minta ganti rugi, kejarannya dong, sono, tuh mobil ya. Jangan sama kita. Lu ya, denger ya. Lu tuh laki, harusnya tanggung jawab. Gimana kalau punya bini sama anak? Amit. Jangan sampai nih ya, anak gue, perawan atu-atunya yang cakep, punya laki kayak lu, kagak bertanggung jawab. Apa? Ini urusan anak-anak. Ngapain lu ikut campur? Adepin lu yang gue lu nih. Dengerin ya, kalian tadi royok anak gue, apa-apaan sih lu, ha? Anak lu yang salah. Kau jangan nyalain anak gue. Lu ngapain ngeroyok bini gue? Ngapain ngeroyok bini lu, ha? Udah deh, jangan banyak bacot deh. Lu juga, ayo pak gue. Jari kesel banget. Mereka tuh memang gak pantas jadi tetangga kita. Ntar nih, mau ayah laporin sama Pak RT biar diusir dari sini. Ya, ngomongnya ya. Lagian ini kan urusan ayah, Majiki. Kenapa jadi ngikut-ikut dah? Pokoknya babe gak rela. Lu anak babe dimaki-maki sama mereka. Harga diri ini, Tania, mau dikemanain harga diri keluarga? Iya, betul. Udah, kan cuma gitu doang. Gak apa-apa lah. Udah ya. Nyak, babe gak usah ikut-ikut. Ini urusan ayah sama Jeki. Ntar kalau ikut-ikut, pada runyam masalah, tau gak? Sama gue. Lu sih pakai ikut-ikutan dia, minum. Kenapa ayah yang disalahin? Aduh, emak, be. Kenapa sih? Setiap kali ketemu sama Cing Idu sama Cang Rojak, pasti selalu aja berantem, selalu aja emosi. Jeki, lagian juga gara-gara dia. Ada-ada aja. Masa malu mau dikeroyok? Babe aja yang lebay, orang mereka kagak ngapa-ngapain juga. Jack, masa anak emak dimarahin sama mereka? Mereka pikir itu siapa? Emak, Be, ayah kira ya, 5 tahun ayah di Amrik, emak ame babe tuh udah baikan sama mereka, udah gak berantem lagi. Taunya malah makin parah. Apa? Baikan sama mereka? Gak mungkin. Dari zaman emak belum lahir pun ya, kagak ada tuh perdamaian baikan. Enggak, Bang. Aduh, terserah. Ayah pusing. Ayah mau istirahat, ya, Mak, Be. Nasi uduknya ada semua, kecuali telur. Ntar gue ganti pakai abon sapi. Abon sapinya enak banget. Gue jamin teman lo pasti suka. Yang bener lo. Ntar gak enak lagi. Beneran. Soalnya tuh kemarin ada insiden gue jatuh motor, tau gak sih? Yaudah deh, gue mau beli, waktunya gak sempet gitu. Yaudah deh, lo urus, yang penting enak ya. Pasti enak, Shay. Oke. TW itu tanggal lu itu udah pulang dari Amrik belum? Udah. Kenapa? Nada-nadanya kayaknya pengen kenalan nih. Ya, namanya juga harus jumlah hati. Lo kayak... aja sih. Emang lo mau temen lo jomblo seumur hidup? Gak mau kan? Gue saranin ya, mendingan lo gak usah kenalan sama dia. Abisnya kelakuannya tuh gak banget tau gak sih? Kok bisa gitu? Kenapa emang? Iya pokoknya, kalau lo kenal, lo pasti emosi mulu sama dia. Udah lah, ngomongin dia mulu, ntar dia GR lagi. Gue kerja dulu ya. Oke, okay. Bye. Oke, okay, ya. Mbak. Ah. Mbak, itu loh, box yang untuk nasinya udah habis. Sudah habis? Yaudah. Iya. Gue beli dulu di pasar. Iya, Mbak. Berapa? Banyak ya? Iya, lumayan, Mbak, banyak. Lo jagain dulu ya. Hati-hati ya, Mbak. Mbak! Apa? Ini handphonenya ketinggalan, Mbak. Bentar. Apa ya, Mbak? Halo.
Eh, lo tuh ya, jadi orang tahu aturan kagak? Di mana-mana orang tuh parkir motor tuh di pinggir jalan, bukan di tengah jalan. Terserah gue kali mau parkir di mana, mau di pinggir kek, kanan, kiri, atas, bawah, terserah gue nih jalanan gue. Lagi lo ngapain sih di sini? Cari jalan yang lain dah. Ini tuh jalanan umum. Sejak kapan nih jalanan punya lo, punya babel lo? Hah? Eh, duh. Lo ketinggalan zaman banget sih. Asal lo tahu ya, ini jalanan hampir semua milik tanah babe gue. Emang babe lo tanahnya dijualin buat lo sekolah di Amrik? Hehehe, kasihan deh lo. Oke. Kalau lo emang kagak mau pinggirin tuh motor, gue tabrak. Jadi tak? Selin banget sih. Jatuh gue. Makanya lu jadi kerjaan jadinya. Tuh si Abang sama Ayah kan bilang pakai paku, jangan pakai lem. Lu yang heboh. Eh Bang, Ayah inget tanah yang di pojokan lo Bang, yang di gang 3 kan ditawar sama si Engkok. Gimana? Jadi kagak dibelinya. Giliran yang berbau duit aja otak langsung encer. Wah, kagak bisa. Lu udah urusin aja tuh nasi uduk, itu giliran gue. Oh gitu ya Bang. Hah? Jadi kalau urusan nasi uduk Ayah, Abang boleh seenaknya. Emang Ayah siapa? Siapanya Abang? Kagak boleh tahu. Emang bini kagak boleh tahu urusan duit? Sini. Sini. Anak babe, kok cemberut kayak dompet tanggung bulan tau, gak ada cantik-cantiknya. Iya nih, lu anak perempuan harusnya banyak senyum biar aura lu keluar, bersinar, kagak kumuh ini kayak rumah petakan kagak ada lampunya. Kayak emak lu. Apaan sih, gak lucu kali, eh lagi kesel tau gak sih? Ya kesel kenapa? Bang, Ayah tahu, pasti dia kesel gara-gara nasi uduk. Tania yang cakep anaknya, Nya udah bilang kagak usah mikirin nasi uduk, biar itu urusan babe sama Nya. Yang penting sekarang lu tuh ya cari kerja ke gedong-gedong, biar penampilan lu berubah. Lu pakai baju yang bagus, sepatu yang tinggi, muka lu menor dikit dipakein lipstik, pakai dandanan sama bulu mata palsu, terus lu pakai minyak wangi ya, biar badan lu wangi. Enggak kayak sekarang, bau asem banget. Aduh, gimana sih lu? Kayak malu. Lu enggak mau. Apaan sih mau ngomongin itu? Ayah nih lagi kesel sama Jackie. Hah? Tahu enggak sih, Ayah lagi parkir motor di jalanan. Nah, terus dia datang, terus dia bilang, "Eh, gua tabrak nih ya motor lo, gua tabrak." Keselin. Bang, kagak bisa dibiarin, Bang. Si Jackie. Nabrak lu. Enggak bisa digimini, Bang. Harga diri. Udah Bang, ayo bisa dibiarin ini. Ya, Bang. Ngapain sih? Alah, diam lo. Kagak bisa dibiarin ini, ha? Si Jackie harus dikasih pelajaran, masa mau berani-berani nabrak motor lo. Apa urusannya? Awas. Iya, tuh anak pulang dari sono kelakuannya bukan makin bener. Betul, malah makin jelek. Jangan tahan. Awas. Bebe, udah yuk masuk yuk. Awas. Jangan dihalangi. Kasih pelajaran buat dia. Ayo. Harga diri. Udah, masuk. Kagak boleh makan ginian. Kenapa sih, Mak? Ayah lapar nih. Udah 5 tahun ayah gak ketemu nih jengkol di Amrik. Ayah kangen, ah. Nah. Eh, jadi kalau dikasih tau orang tua tuh denger, lu gak boleh makan jengkol. Kalau lu makan jengkol, nanti bahasa bule lu tuh hilang. Lu mau bahasa lu sama kayak emak sama babe? Astaga, Be. Kagak mungkin. Aduh, lapar nih. Bilangin tuh, dengerin dong ya. Pokoknya, lu kagak boleh lagi ya makan ikan asin, jengkol, pete. Enak kan?
aja. Emak sama Babe udah jauh-jauh tuh ke sono sekolahin kemana deh. Antik ya, Beh? Masih suka demen makan ginian. Emang kenapa juga sama ikan asin? Nanti bulu lu rontok. Maya anggora, Beh. Yang cocok buat lu tuh, makan keju sama roti. Bukan kancing lepis. Aduh, Beh. Ayah tuh udah sepet banget mulut ayah tuh sama apa? Keju, roti. Pengennya ini gue ya, kok. Udah, dengerin emak ya. Udah, lo makan ayam aja nih. Ayo, makan. Bosen. Halo? Oke, buat 50 orang ya? Iya mbak, kalau bisa agak lebih cepet ya mbak, karena kita mau kasih surprise untuk bos saya. Karena bos kita lagi ulang tahun mbak. Kalau bisa nih ya mbak, besok itu jam 8 harus sudah ada di sini pokoknya mbak. Oke, siap. Bener ya mbak, besok bisa ya. Soalnya saya udah bela-belain lomba lembur di malam-malam kayak gini. Cuma buat acara besok. Siap mbak, beres. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya Allah, lancar jaya urusan bisnis gue. Kalau nasi uduknya kayak gini, bisa nih gue bikin restoran nasi uduk. Oke deh. Udah ambil? Hah? Belum mbak? Gimana sih, ambil dulu itu di kebun belakang. Orang-orang harus makan pakai daun pisang biar enak. Ini mobil nganterin gue dulu kan, pulang, habis itu langsung belanja, oke? Iya mbak, ini buat pesanan catering yang 100 box itu ya mbak? Iya. Yang buat nanti sore? Iya, pake nanya lagi, udah ambil cepetan itu dan pisangnya. Iya. Mbak, mau hujan lagi. Senengnya, mak punya anak kayak lo. Mama Baba itu bangga bener sama lo, tau gak sih? Hah? Baru pulang dari Amrik langsung kerja lo. Harusnya tuh lu bilang sama emak kemarin biar emak nanggep gambar kelomongnya lebih heboh lagi. Ya justru ayah sengaja kagak bilang sama emak. Kalau ayah bilang ya ada emak malah muter ini kampung terus bikin pengumuman pakai toa kalau ayah udah dapat kerjaan. Lu tahu aja emak gitu loh. Tuh kan. Ye, kagak dah. Ya udah, sekarang kan lu mau berangkat kerja. Hati-hati ya. Tapi ingat, makanan kudu dijaga, pergaulan juga kudu dijaga. Eh, lu harus berteman terus sama bule-bule biar bahasa Inggris lu was. Ma, apaan sih, Ma? Tuh, lihat tetangga sebelah. Ih, anaknya kagak di sekolah yang ke luar negeri. Ah, lihat tuh. Tiap hari kerjaannya cuma nganterin nasi uduk. Untung mak sekolahin lu di Amrik. Kalau enggak kayak gitu deh. Ih. Lihat apaan? Kagak ngeliat apa-apa kok, kagak. Pokoknya, emak gak setuju ya kalau lu cari istri kayak dia. Gak boleh. Rupa lu kan udah bule nih, ye. Pokoknya harus yang cantik, tinggi, langsing, kayak Ratu Inggris. Iya, mak. Mak kalau ngoceh mulu, kapan ayah bisa berangkat kerjanya? Oh, iya. Satu lagi. Sekarang, lu harus panggil Mami. Iya dong, kan baru pulang dari Amrik. Harus panggil Mami. Ya, pan dari dulu ayah panggilnya emak. Kalau dibalik-balik gini, diputer-puter gini, ayah jadi bingung. Ah, lu tuh gimana sih kalau dikasih tahu orang tua? Mami ya? Iya deh, mak. Mami, ayah berangkat kerja dulu. Iya, hati-hati ya. Iye, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senengnya punya anak baru pulang dari Amrik. Kerjaannya bagus, mobil bagus, wangi lagi. Ngapain sih lu di sini? Apaan sih lu ngapain di sini? Suka-suka gue lah. Ya suka-suka gue juga kalau gue di sini. Ini daun pisang apaan sih kena mata gue tahu enggak sih? Lu tenang sih, itu penting buat gue.
apaan sih ini lihat nih. Daun pisang gua rusak. Aduh, kerupuk gua hancur. Gara-gara lu gantiin enggak? Enak aja ganti rugi. Harusnya lu yang ganti rugi nih, ini mata gue. Waduh, amat gantiin tuh daun pisang gua, mana kerupuk gua jatuh-jatuh semua tau enggak? Oh, enggak. Lu yang ganti ini. Biaya pengobatan gue ganti enggak? Lu ganti dulu. Ada apa ini? Pak. Ini Pak, wah parah banget Pak. Masa dia nabrakin saya terus daun pisangnya kena mata saya Pak, sakit Pak. Boong Pak, dia yang nabrak saya Pak. Abis itu tuh daun pisang saya hancur, kerupuk saya hancur. Padahal ini penting buat saya. Aduh Jackie. Kamu itu gimana sih? Sekarang saya gak mau tahu tuh daun pisangnya kamu ganti yang baru. Kamu cari buat dia. Kita itu harus melayani semua tamu yang masuk ke dalam kantor kita dengan cara yang baik dan benar. Iya, tak. Alah, gak ada tapi-tapian. Dia tuh perempuan. Kamu tuh harus ngalah dong sama perempuan. Gimana sih? Sekarang saya gak mau tahu kamu ganti itu daun pisang punya dia. Cepetan. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Jangan panggil bapak dong. Saya kan masih muda, masih bujangan, jadi panggilnya mas aja, mas. Iya mas. Bang, ini pohon ribet banget sih. Ini semua gara-gara lu tau gak? Gue harus ke kebon, baju gue udah rapi begini, sepatu gue udah mengkilap, terus gue harus nebangin beginian nih. Di, orang bos lo yang nyuruh sih. Itu juga gara-gara lu. Lagi lu centil banget sih pakai cari perhatian segala. Siapa yang kecentilan? Lu kalau ngomong sembarangan ya. Iya emang lu centil. Lu cari perhatian. Banyak ngomong, udah cepetan ambil. Bisa kagak sih? Kelamaan di ambrik nih pasti kagak bisa. Manja bener. Bawel ya. Osos. Wah! Bantuin dia ngapain, Pak? Ya, bantuin dia beres-beresin itu semuanya lah, Jackie. Iya, tapi kan? Nggak ada tapi-tapian. Kamu itu masa tega sih ngeliat perempuan bawa barang yang berat-berat kayak gitu? Saya tuh nggak mau itu ngeliat kecantikannya dia luntur gara-gara bawa-bawa yang berat-berat kayak gitu. Iya, Pak. Untuk 100 orang ya? Oke, berarti nanti saya kirim pagi-pagi ya, Pak. Oke, ya. Waalaikumsalam.
begini? Nasinya lembek, Minah. Ini kenapa nih nasinya lembek begini? Mana Tania? Coba panggilin. Iya, Nyak. Mbak, yes. Itu Mbak, kok nasi uduknya lembek ya? Ah, kok bisa? Padahal kemarin beli sama kok. Iya, nggak tahu Mbak. Coba yuk kita lihat di dapur. Coba lihat. Kenapa, Nyak? Lu beli beras yang berapaan sih? Kok jadinya lembek begini? Gimana mau masak nasi uduk? Sama kok yang kemarin. Gak beda. Mbak, jangan-jangan beras kita ketuker sama Ibu Ida. Masalahnya tadi Minah ketemu Ibu Ida, Mbak, di pasar. Dia juga belanja beras. Tapi kan Ibu Ida belanjanya kan untuk bikin lontong, Mbak. Ya tahu deh. Ini pasti kerjaannya si Ida. Hah? Kok jadi bubur? Bang! Bang, sini deh, Bang! Buruan! Ada apa sih? Lihat nih, beras kita. Masa jadi lembek kayak gini? Aduh, ini pasti sama si Indun dituker nih, Bang. Lu yakin berasnya ketuker? Iya. Yakin banget, soalnya gue tadi barengan sama si Mine ke pasarnya. Ya udah, kalau lu yakin, lu tuker sana berasnya. Gue samperin sekarang ya, gue nggak mau tahu. Nyanya, udah ngapain sih? Pulang deh, yunya balik lagi. Malu-maluin tahu? Biarin aja, nyantu urat malunya udah putus. Dia juga kagak tahu malu. Nih, biang keringetnya nih, biang kerok. Lo kalau gak mampu beli beras, ngapain lo tuker-tuker beras gue, ha? Siapa bilang gue kagak mampu? Lo tuh yang nuker beras gue, supaya dagangan gue gak laku, lo sirik sama gue. Ih, lo kali, ha? Apa lo? Apa? Apa yang berani lo sama gue? Berani lah, lo yang keisengan, kayak kurang kerjaan, nuker-nuker beras orang, ngapain lo? Berani, Ayo, berani, udah, lo gak usah belain emak lo, ha? Mak lu itu dari dulu emang curang, makanya dia kurang beruntung. Enak aja lu kalau ngomong, siapa bilang gua curang kurang beruntung? Asal lu tahu ya, harta gua, banda gua banyak, tanah gua masih ada di mana-mana. Lu ngomong sekate-kate, emang gua sombong? Kenapa emang lu enggak suka? Kurang dari Amrik. Alah perlu di Amrik sombong lu ya. Aduh, aku enggak berani sini. Kagak, Mak. Kagak makan jengkol kok, serius. Lu bohong sama emak. Jack, ketahuan kan lo abis makan jengkol? Cing, asal Cing tahu aja nih ya. Dia abis makan jengkol aye sekaligus nasi uduk aye nih. Hah? Apa? Mohon pahim gak? Udah ajar lo bikin emak. Buruan. Ayo abisin, baru aja. Ayah udah kagak kuat, sumpah. Ayah udah kagak kuat. Perut ayah kembung sama ini susu. Ya elah, baru aja satu gelas. Itu racunnya ya, masih ada tuh dalam perut lu. Harus ditangkal pakai susu. Ayo abisin. Aduh, ya ampun, Mak. Emang salah apa sih sama jengkol? Sampai segitunya. Ya salah lah. Ntar kalau bahasa Inggris lu hilang gimana, ha? Apalagi, lo makan apa tuh? Nasi uduknya si Indun. Ya ampun, kan mah udah bilang kagak boleh makan nasi uduknya si Mpok Indun itu. Kalau sampai lo keracunan gimana? Mak, kalau emang tuh nasi uduk beracun, orang-orang yang beli itu udah pada keracunan semua. Mak kasih tahu ya, perut lu itu dari kecil udah dilatih sama emak kagak boleh deket-deketin nasi uduknya si Indun itu. Beda sama yang lain. Dikasih tahu ngelawan terus. Astagfirullahaladzim, Mak, sampai segitunya ya. Emang bener ya si Jackie tuh udah pulang dari luar negeri? Makin keren aja tuh cowok. Serius mah? Ya udah punya cewek apa belum? Kenapa lo naksir? Mata hati ini melihat, ini mendengar semuanya nyata. Mata hati ini melihat,
Halo Mbak, Miss mau pesen nasi? I'm hungry. I want it. You want mau makan di sini? Yes. Rice yang dicampur sama santan. What is name? Nasi uduk. Yes, iya benar. Kayak gue kenal lu deh. Sorry, you know me? Iya, gue kenal lu deh. Tuh kan. What do you mean? Bau lu, ketahuan, bau asem lu. Lu... Tuh kan. Oh, my sakit. Lu pake wig? Astaga, Rur. Ngapain pake wig? Lepas. Nggak pantas tau nggak? Iya, ntar gue lepas. Sakit tau. Tuh kacamata lepas. Banget, ya. Lu ngapain sih? Lu ya kayak nggak tahu orang kasmaran aja. Kan gue lagi PDKT sama si Jake. Jadi ya gue dandan kayak gini, dia kan suka sama cowok bule. Hah? Yang serem banget sih, kenapa lu ketawa? Sumpah lucu sekali. Jadi, lo ngerubah dandanan lo demi Jeki. Ya namanya juga usaha. Daripada lo sejak putus sama si Harry, gak ada naksir-naksir cuma cowok. Iya apaan sih lo bawa-bawa masalah lo, apaan sih? Gue mau kos tempat lo dong. Biar gue deket terus sama si Jeki. Ya sebenarnya sih boleh-boleh aja, cuman lo pasti gak akan betah tinggal di sini. Karena setiap hari akan ada bom meletus di sini. Bom? Mm-mm. Kok bisa? Bom apaan? Panjang sih ceritanya, ntar gue ceritain deh. Ntar ya, gue angkat telepon dulu. Mbak, yang tadi udah belum? Halo Tania. Halo. Maaf, ini dengan siapa ya? Ini... Mas Seto, bosnya Jeki. Oh iya mas, ada apa mas? Saya mau pesan nasi uduk setiap hari, bisa gak? Bisa mas, bisa. Emang Mas Seto gak bosan makan nasi uduk terus? Kamu ini bisa saja, saya tuh gak akan pernah bosan kalau nasi uduk itu buatan kamu, Tania. Ya kalau setiap hari kayaknya gak bisa deh, soalnya siang itu saya harus nganterin nasi uduk saya. Kalau dianterin sama ojek online gak apa-apa? Ya, saya kan maunya ngelihat kamu, Tania. Jadi saya pengennya kamu yang nganter. Karena kalau misalkan ngelihat kamu itu, udara tuh jadi serasa sejuk. Dan pekerjaan yang saya kerjakan itu jadi terasa ringan untuk dikerjakan, Tania. Ya tapi... Udah. Nggak ada tapi-tapian, ya. Pokoknya, siang ini saya tunggu kamu untuk makan siang. Kamu antar nasi uduk buatan kamu. Dan kamu harus menemani saya makan bersama teman kantor saya. Oke? Saya tunggu ya. Oke, dah. Tapi mas, halo? HP jangan-jangan bos gue naksir berat tuh sama tukang nasi uduk yang nyebelin itu. Ada makan apaan sih tuh? Ini Jack, nasi uduk buatan Tania, enak. Ini nih, luar biasa banget rasanya. Dikirim tiap hari, gue mau banget nih pastinya. Iya Jack, nasi uduk manapun kalah. Duh, gue pengen banget. Tapi kalau gue makan, bisa perang dunia nih sama mama gue. Kalau gue gak makan, sayang banget tuh nasi uduk dilewatin. Itu si Jeki bang. Dari mana dia? Cewek-cewek hari gini, Bang. Was bener ya? Ya Allah. Ya, yeah,
kayak waktu babe masih muda juga sering dikeroyokin. Dikeroyokin laler. Laler ya. Aduh, hati-hati dong, Neng. Ntar anak emak itu ntar kegores-gores loh. Hati-hati, Neng. Satu-satu kalau mau putus. Iya, pelan-pelan. Coba gue diapain tuh? Tadi gue bela-belain nganterin lu ke kantor biar ketemu sama dia. Di sini malah dia digodain sama cewek. Gak bisa dibiarin. Gue harus turun tangan. Tania, gue harus ngehalangi cewek-cewek itu. Mereka gak tahu apa. Kalau si Jackie itu sukanya sama cewek-cewek bule kayak gue. Pusing gue. Ruri ngapain sih kesana lagi? Ya ampun. Ngapain lu pada ih main foto-foto sama dia? Dia cowok gue. Dia cowok kami. Halo, emang dia cowok gue. Kenapa sih? Cowok ganjen. Ruri juga ngapain sih? Kayak gak ada cowok lain aja deh. Heran. Gue lapar lagi. Makan apa ya? Nasi uduk enak kali ya. Tapi bagaimana caranya? Kalau ntar ketahuan nama emak, gue bisa dimarah abis-abisan. Terus kalau ketahuan nama Tania, gue bisa diledekin. Mau makan aja ribet amat sih. Mana ya? Gue punya ide. Nih bang, lokasinya di lapangan bulu tangkis. Bilangin kalau semur jengkolnya habis, jadi saya ganti pakai petai. Iya mbak, nanti saya sampaikan sama orangnya. Oke. Kasih mbak. Hati-hati bang. Makasih bang ya. Akhirnya. Ayo bisa makan juga nih nasi uduk. Apaan tuh? Aduh. Tania? Ya Allah Tania. Tania, bangun dulu. Aduh. Aduh. Sini. Duduk. Tania, lu kenapa? Hah? Kok bisa jatuh? Tangan gue. Coba gue lihat. Aduh, kayaknya ini parah deh. Kita ke rumah sakit ya? Hah? Iya, takutnya lu keseleo. Udah, ayo. Udah. Assalamualaikum. Ya. Be. Waalaikumsalam. Tadi ya kenapa lu? Abang sini bang, cepetan bang. Cepet sini. Minggu sih. Loh, Masya Allah. Tangan lu kenapa ini? Lu kenapa? Jatuh. Jatuh di mana? Kok bisa jatuh sih lu? Terus siapa yang bawa lu kemari? Siapa yang bawa lu kemari? Ngapain lu datang kemari? Hah? Mau nyelakain anak gue? Berani-berani lu datang kemari? Pancinya marah-marah. Udah lu jangan belain dia udah. Iya bukan gitu masalahnya, dia yang nolongin ayah. Hah? Nolongin? Iya Cang, Cing. Tadi ayah ngelihat Tania jatuh. Terus ayah tolongin. Dan ayah bawa kesini.
Gua tahu tuh, sok baik, sok nolongin. Modus. Emang, pura-pura baik itu, tumben loh. Ya, B. Jack, kasih ya, udah nolongin gue tadi. Iya, sama-sama. Tania udah cepet masuk. Aduh, iya. Lu ngapain tadi berdua lihat-lihatan? Hah? Ngapain lu? Naksir sama anak gue? Iya. Jangan harap ya, gue kasih anak gue sama lu, gue restuin. Kagak ade, kagak mungkin. Gimana sih? Udah yuk, masuk. Yaudah lu masuk. Lu ngapain juga kelamaan di situ berdiri? Udah sana. Iya, Cang. Masuk. Ini mesti dikompres nih. Iya. Lu ntar di ronsen besok ke dokter. Ada apa-apa gimana, no? Ya, Tania kemana ya? Kagak kelihatan dari tadi. Ape sakitnya makin parah. Aduh, kenapa sih gue? Kenapa jadi gelisah begini dah? Ya ampun, anak emak sayang. Lagi ngapain? Kagak usah lo nyiram-nyiram, udah biarin. Anak ganteng kayak lo mah duduk manis aja. Biar babe lo aja yang nyiram, ya. Ape lo kate dah? Oh, mentang-mentang ganteng gue udah longsor, ya. Terus pantes untuk nyiram. Alah, nyamuk aja kayak kompor gas. Bukan gitu, Bang. Anak kita kan ganteng, baju jalannya mahal-mahal. Ngapain main di kebon coba? Biarin aja dia. Lagian juga kalau dia nyiram, gantengnya gak bakal luntur. Iya, Mak. Lagian juga kagak kenapa-napa sih kalau ayah nyiram tanaman sekali-sekali. Ulat! Ketawain tuh! Tuh! Eh! Ngapain lu ketawain gue? Hah? Ih, siapa ketawa juga? Gak mau denger emak sih! Bang! Kapan kita pergi umroh? Udah setahun nih nungguin, kagak dipanggil-panggil. Ya ilan Don, lu ngapain sih teriak-teriak di pintu? Hah? Sabar dong, hah? Orang lain juga 2 tahun, 3 tahun baru berangkat. Ngoceh aja, denger orang malu lo. Ya bukan gitu, Bang. Apa salahnya gitu, abang ngecek dulu ke travelnya, kali aja ada masalah apa-apa. Atau jangan-jangan kita dibohongin. Nah ini gue gak demen nih, pikiran lo itu negatif aja. Mikir lah tuh, hah? Kita harus positive thinking, percaya travel itu tidak mungkin nepu kita. Harus yakin. Mengerti kakak? Iya bang, bukannya apa tadi negatif thinking apa positif, bukan? Karena cuma ngomong pengen tahu. Akhirnya udah kebelet banget pengen umroh. Kebelet. Don, emang gampang. Orang juga ngantri, Don. Ada caranya. Gimana sih lo? Sabar. Tunggu aja lo. Sabar. Makan tuh sabar. Malah jadi marah-marah kan cuma nanya. Iin, asal lo. Pokoknya sehari aja saya nih gak makan nasi uduk buatan kamu nih, hidup saya tuh kayak ada yang kurang gitu rasanya. Bisa aja mas. Beneran, saya gak ngebohong. Rasanya ini benar-benar enak banget, luar biasa enaknya. Alhamdulillah kalau gitu.
keluar lo. Pakai bengong lagi. Hei, keluar! Keluar kagak? Kalau nggak keluar, gua hancurin nih mobil. Keluar! Buset, orang pada ngapain sih? Keluar! Badannya pada gua hancurin nih mobil. Lagi? Keluar kagak lo! Keluar! Hei! Bang, bentar ya. Ye, sabar ya. Ini sebenarnya ada apa nih, Bang? Jangan pakai kekerasan, Bang. Ada apa? Eh? Serahin gak? Dompet dan HP lo. Serahin cepat. Oh, kagak bisa dong, Bang. Kagak bisa begitu. Itu kan bukan hak Abang, enggak boleh, Bang. Oh, kayaknya perlu dikasih pelajaran nih. Oh. Lo ngelawan lo. Lo berani sama kita? Iya, kagak, Bang. Hah? Ya ngomong nih sikat. Ceki, ya ampun. Pergi gak lo? Kabur. Gue gak apa-apa ya. Masih ya, Tani. Serius, kalau gak kita ke dokter deh. Yuk. Gak usah. Ayo, gak apa-apa kok. Udah. Tan, lo pasti masih marah ya sama gue soal tadi di kantor. Ya jujur ya, gue juga udah nyesel ngomong kayak gitu. Gue minta maaf ya. Ya santai aja, papa. Serius nih nggak mau ke dokter. Ntar cewek-cewek yang demen sama lu pada nangis bombay lagi. Kalau bisa aja lo. Sekali lagi makasih. Kalau nggak ada lo. Masih udah habis gue. Iya, santai aja. Tania. Hah? Ternyata lu perhatian juga ya sama gue. Perhatian apaan? Iya. Buktinya lu tahu kalau gue dideketin banyak cewek-cewek. Ya iyalah si cewek-cewek Nora itu kan. Ish, Nora besar. Loh. Kok kesel? Gue tahu. Pasti lo cemburu ya? Hah? Cemburu sama lo? Ih, lo pikir lo siapa? Biasa aja kali ngomongnya. Malahan gue seneng kali kalau emang lo cemburu. Lo ngomong apaan sih? Kalau orang tua kita tahu nih ngeliat kita berdua di sini, bisa ada perang di sini nih. Iya, gue juga bingung ya sama mereka. Masih aja perang dingin. Padahal kan itu masalah orang tuanya. Perang kayak gini nih kagak boleh berlanjut sampai ke generasi kita. Itu dia juga sih gue bingung. Ya walaupun nenek kakek kita nggak berjodoh kan, ya udah biarin aja kan. Kenapa jadi masalahnya sampai sekarang? Gimana kalau kita udahin aja nih perang? Tapi. P, lo kagak mau deket sama gue? Kan, cuman gue sih mau aja, cuman ya gimana, orang tua lo gimana? Kan dia ngeliatin gue kayak setan. Ya sama, setiap kali orang tua lo ngeliat gue ya, aduh, gue tuh rasanya kayak mau dimakan, tau gak? Yaudah deh, cuekin aja lah, kita aja berdua yang damai, gimana? Oke, tapi by the way, tangan lo gimana nih? Udah sembuhan. Udah bisa nyetir aja lo. Ya iyalah, gue kan kuat orangnya. Deal ya, damai ya. Deal. Itu pusing banget, itu pusing banget.
ngapain di sini? Sana. Eh, jangan lewat, ini baru dipel. Lu ngapain sih ngepel, kan belum selesai. Ya udah kita berdua di sini aja. Sakit hatiku terobati karena perhatianmu sempurna. Kau untukku, aku mau. Ku mau kau yang mengisi hatiku selanjutnya, saling mengisi dan melengkapi. Hanya dirimu yang mampu tenangkan pikirku. Aku bahagia denganmu. Sakit hatiku terobati karena perhatianmu sempurna. Makan sama siapa lu? Kok piringnya ada dua? Oh ini mah tadi ada pelanggan makan. Baru Ayu mau beresin, mah udah dateng. Ya udah beresin dong. Iya ini mau diberesin. Iye, buruan. Iya. Iya buruan. Iya. Gue pengen deh punya usaha nasi uduk kayak lo. Ya bener lo, yakin? Iya beneran. Gue capek nih kerja di kantoran kayak gitu, gue kagak suka, kagak asik. Gue tuh sukanya sebenarnya usaha kayak lo, dagang, usaha sendiri, gitu. Gimana sih lo? Udah sekolah jauh-jauh ke Amerika. Pulang-pulang jual nasi uduk, gimana ceritanya? Ya, tapi gue serius, Tan. Gue pengen buka usaha nasi uduk. Soalnya nih ya, pas gue makan nasi udukmu, itu rasanya enak banget. Sumpah deh. Enak? Enak, beneran. Gimana kalau kita joinan? Ya kita kerjasama gitu. Tapi jangan sampai ketahuan orang tua lu. Ya, tapi kita berdua aja kalau... Orang tua lo tau pasti kagak dibolehin. Bisa aja sih, gue... Ya ayo-ayo aja, gue. Tapi bener nih yakin? Beneran. Ya udah kalau gitu, sekarang ini... Gue bantu lo dulu aja, oke? Kan gue masih ada warung tuh. Gak mungkin kan gue tinggalin. Iya juga sih. Gampang lah. Banyak nih yang pesen nih. Alhamdulillah ya. Kita padahal baru aja buka, udah banyak aja pesen. Iya, makanya lu di depan aja jaga pintu. Pasti banyak yang mampir. Alhamdulillah, hari ini keuntungan kita 100%. Alhamdulillah. Gila, gede banget loh. Iya. Coba aja kalau gue masih kerja di kantoran. Pasti kagak mungkin nih gue bisa dapetin keuntungan kayak gini. Tapi gimana tuh sama orang tua lo? Kalau mereka tahu kalau lo keluar dari kantor, pasti mereka marah banget ya?
Iya sih. Udahlah biarin aja. Ntar pasti gue jelasin pelan-pelan. Ya tau lo tuh mandiri juga ya. Gue kira lo tuh anak mami. Apa? Tadi barusan lo ngomong apa, gue gak denger. Gak ada pengulangan, emang ini radio. Ini TKA. Apaan sih? Da, kayak gue lapar nih, Da. Ya udah. Lah, itu ada warung nasi uduk, Bang. Yuk, kita coba yuk. Kita kan udah jarang makan nasi uduk. Tempatnya juga kayaknya asik, Da. Oh. Ayo. Yuk. Permisi. Loh. Cang, Cing. Jadi, ini warung lo? Bang, ayo kita pergi, Bang. Daripada ntar kita sakit perut makan makanan ini. Ayo. Pisang buat acara besok gimana? Apa? Jeki, jangan lo bilang kalau lo berdua pacaran ya. Enggak, Cang. Ngapain lo berdua di sini ya? Ini pasti pengaruh lo nih. Hah? Iya kan? Dasar, lo tuh naksir anak gue. Jangan kira ya, anak gue mau sama lo. 7 turunan kita gak bakalan nyenggol keluarga lo, tau gak? Wajima ngomong apaan sih? Ini semua bukan salah Tania. Aye yang bawa Tania ke sini. Aye pengen usaha nasi uduk. Makanya Aye minta Tania buat ngajarin Aye. Apa? Cang. Babe. Lo kenapa, Be? Be. Dasar anak gak tahu diri ya. Jauh-jauh emak sama babe nyokolahin lo. Jauh tuh. Jauh bener tuh. Sampai Amrik sono. Lo ngapain jadi tukang nasi uduk? Emak gak terima. Gak boleh. Aduh. Cang. Ini gimana? Jangan pegang-pegang laki gue. Dadah, sakit nih. Tapi gimana sih, Babe? Tolongin dong. Pulang aja. Bebe, ayo kita ke rumah sakit. Ayo. Iya, kayaknya bawa ke rumah sakit aja deh, Cing. Ayo. Apa? Kagak jadi berangkat umroh? Aduh, lu gimana sih? Ya itu kan udah bayar lunas semuanya. Ya kan perjanjiannya kita mau berangkat. Kok bisa sampai gak jadi berangkat? Aduh. Iya. Oh, abang. Yang tenang, ada apa sih? Gimana bisa tenang, Bang? Kita kagak jadi umroh. Kagak jadi kenapa? Ya travelnya ditutup. Ditutup pakai mana? Ya ditutup, Bang. Kantor travelnya ditutup. Duit kita gimana? Ya duitnya kagak balik, diambil sama yang punya. Datangin travel, terus tanya duitnya gimana, kenapa kagak jadi berangkat, ada masalah apa, semuanya ditanya, Bang. Kalau kagak jadi berangkat, ayo malu sama tetangga. Kita kan baru selamatan, semua tetangga udah tahu kita tuh mau umroh. Nah kalau kayak gini jangan nyerocos terus dong. Lagian yang namanya umroh itu bukan untuk pamer liatin sama tetangga. Hah? Umroh itu harus datang dari hati yang paling dalam, tulus ikhlas, tapi duitnya hilang. Iya, Bang. Ayo juga tulus ikhlas, tapi masalah duitnya gimana? Lu tenang aja, serahkan semuanya sama abang. Abang bakal telusuri itu semuanya, gak mungkin duit kita hilang gitu aja. Udah yuk masuk. Udah. Nah, lu sama tetangga. Iya, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, Ayah bawain nasi. Dimakan ya, biar Encing gak sakit. Kalau sakit kan ntar siapa yang jalanin Encang? Iya, makasih. Mak, Aye pergi keluar dulu ya, nyari obat buat Babe. Soalnya obat yang dibutuhkan buat Babe nggak ada di apotek sini. Ya udah, gua aja deh yang beli. Tan, ini pang udah malam. Iya, masih sore kali, masih jam segini. Tengah malam aja gua jabanin. Ya sini.
sih ntar gak ada yang jagain cengcing. Bener nih, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Hmm. Ini aja kan? Iya. Yaudah gue pergi dulu ya. Cing. Iya, hati-hati ya, Tan. Assalamualaikum. Hati-hati, Tan. Salam. Cek, si Tania ternyata orangnya baik juga ya. Mak baru tahu. Perhatian lagi. Iya, Mak. Apa? Jadi lu tuh pulang malam banget gara-gara nganterin tetangga kita itu ke rumah sakit? Iya. Kasian tau Encang Romulnya. Aduh, ngapain sih pakai kasian segala? Biarin aja biar dia tuh lewat. Astagfirullahalazimnya, omongannya kagak baik tau kayak gitu. Omongan adalah doa. Iya, astagfirullahalazim. Tapi lu ngapain sih baik sama orang yang gak baik sama kita? Yang gak baik itu siapa? Nya sama babe aja kan yang gak baik sama mereka. Siapa yang gak baik? Ha? Kita sama dia ini kurang baik kagak mana coba? Kurang toleransi bagaimana? Pikir. Iya. Be, udah deh gak usah main salah-salahan. Mendingin gini aja, damai aja sama tetangga. Lagian yang salah kan udah meninggal orangnya. Oh iya juga. Iya, bener. Cinta itu gak bisa dipaksa, Be, nya. Ya mungkin dulu nenek sama kakeknya JK emang gak bisa berjodoh, ya udah mungkin Allah gak ngizinin mereka berjodoh. Kalau mereka berjodoh gimana coba? Ayah gak ada, babe gak ada, nya gak ada, ya Pan? Tapi kan mereka yang bikin kita berantem. Iya. Ya kalau diajak berantem ya dilawan ya gak Bang? Mau harga diri. Iya. Kan mulai lagi, aduh. Udah deh gak usah berantem mulu, capek tahu udah tua. Ya, mending damai aja sama tetangga. Jadi mulai sekarang, Nya sama Babe gak usah berantem lagi sama keluarganya Jeki. Gimana? Iya. Nah, gini kan enak. Ya udah kalau gitu ayo ke rumah sakit dulu, nengokin Sincang. Mau mulai lagi nih, emosi nih pasti. Kita itu harus peduli sama orangnya, Be. Iya, kalau kita ada apa-apa, siapa yang jaga? Siapa yang peduli? Pasti tetangga. Iya. Ya udah kalau gitu ayo pergi dulu. Hati-hati ya. Hmm. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati lo, jaga diri lo. Iya. Nya juga sama Babe enggak usah berantem-berantem lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah capek. Ayah itu sukanya usaha sendiri, kayak si Tania. Jeke, lu kagak tahu apa pengorbanan emak sama babe, hah? Untuk nyekolahin lu ke mana tuh yang Amrik tuh yang jauh itu, tanah sampai habis, Jek, untuk ngebiayain lu. Iya ngerti, Ma, ngerti, ayah ngerti. Pan ayah udah pernah bilang, Ma, ilmu yang ayah dapetin di Amrik kagak akan pernah hilang. Kalau misalnya Jeki nih terapin itu ilmu di usaha kita, pasti bakal lebih manfaat dan usaha kita pasti bakal lebih maju, Mak. Beneran tuh? Beneran. Ya kalau gitu lu kembangin aja tuh usaha Mak sama Babe gado-gado, lu gedein sekalian. Pan kemarin Mak sendiri yang gak ngebolehin Aye. Ya kalau lu bilang penghasilannya lebih gede dari kantoran, Mama mau lah itu usaha gado-gado digedein. Iya? Iya, Mak. Tapi lu ngapain sih tuh? Harus bareng-barengan terus sama si Tania. Jangan bilang emak ya kalau lu kesengsem sama dia. Iya. Nih Tania beli lontong sayur yang biasa Encing beli. Aduh, Tania. Mayan. Lu repot-repot amat sih. Tahu aja kalau gue suka lontong sayur. Si Babe juga suka, cuma sekarang lagi enggak boleh dulu sama si dokter. Loh, kok itu lontong sayur satu doang sih? Buat emak gue doang? Buat guenya mana? Ini lontong sayur pedas, lo kan gak doyan pedas. Ah, siapa bilang? Alah, bilang aja lo gak mau beliin buat gue kan? Ih, lo aja gak ngasih gue duit. Ih, tinggal beli doang, pakai duit lo dulu. Astaga, pelit banget. Udah, gak usah berantem. Sono, sarapan bareng deh, berduaan. Emak di sini aja nungguin, ya? Yang bener, Cing. Gak apa-apa, kan udah dibawain lontong sayur sama Neng Tania.
Jadi nyokap lo ngijinin lo keluar kerja terus bikin warung? Iya. Bagus, bagus, bagus. Malahan nih ya, emak gue bilang kalau gue harus ngembangin usaha gado-gadonya. Bagus tuh. Orang-orang itu pasti nyari makanan tradisional. Eh, gimana kalau kita kembangin aja makanan tradisional kita? Kita? Iya. Emang lo mau kerja sama emak gue? Ya mau aja sih gue. Kalau gue sih ogah. Ada. Mau apa lo? Iya, bercanda. Iya, yeah, gue mau banget malah. Seto. Halo Mas, kenapa? Good morning Tania. Di atas meja makan saya ini loh sudah ada nasi uduk. Tapi kok kamu yang nggak ada di sini tuh saya jadi nggak bisa makan gitu loh Tania. Iya Mas, sorry banget. Soalnya aku lagi di luar ada urusan gitu. Lah, kok gitu sih? Kalau misalkan kamu nggak ada di sini, tuh saya nggak bisa makan, Tania. Dan secara otomatis teman-teman saya tuh nggak akan makan kalau saya nggak makan duluan, Tania. Ya, jangan gitu lah, Mas. Gimana ya? Saya juga bingung nih. Tumben-tumbenan nih, Mas. Pesannya buat sarapan biasanya kan buat makan siang. Ya, saya lagi kepengen aja, Tania. Sarapan pakai nasi uduk. Atau saya makannya nunggu kamu datang aja deh. Jangan. Yaudah deh, nanti saya kesana aja sekarang nih. Iya gitu dong ya. Nanti saya ya. Dadah aja dah. Tan. Apa? Tan, mau kemana? Mau ke kantor lama lu. Si Mas itu gak mau makan kalau gak ada gue. Terus karyawan juga lagi nunggu gitu. Gak usah. Dia kan udah gede, bisa kali makan sendiri. Iya tapi kan dia... Iya sorry ya Tan ya. Kalau gue ngelarang lo pergi dan berhubungan sama dia, ya kalau dia emang langganan, ya kan gak harus lo selalu nemenin dia makan. Kalau emang dia bukan langganan lo, berarti rezeki bukan di dia. Tan, ya tunggu. Tan, sorry ya kalau gue ngelarang lo. Pokoknya kalau berhubungan sama Seto, terpaksa gue harus ikut campur. Emang kenapa sih? Mas Seto itu udah jadi langganan gue dari dulu, sampai teman-temannya jadi langganan gue. Iya, dia tuh baik. Udah lah ya, lu nggak usah ngatur-ngatur gue. Mas Seto tuh orang baik. Iya. Tapi dia yang baik itu karena ada baunya. Maksud lo? Dia suka sama lo. Kalau dia suka sama gue kenapa? Kagak boleh. Karena gue suka sama aku serius mencintai kamu. Lo suka sama gue? Ingin meminangmu untuk jadi istriku. Gue suka sama lo, gue cinta sama lo, gue sayang sama lo. Bersanding di hatiku tulus mencintai. Dan gue pengen lu selalu ada di samping gua. Lu mau kan? Wajahmu menjaga hatimu mencintaiku apa adanya. Kalau aku sih yes. Aku mati di hatimu. Aku lama tanpa cintamu. Tuhan pun tahu. Jadi lu mau? Yes, I love you. Kalau mulut masih buat jengkol, jangan ngomong pakai bahasa Inggris. Demi waktu kita rungi berdua, kau dan aku satu cinta ini. Yaudah yuk, kita jengukin calon mertua. Hanya kita yang punya percaya. Bener. Iya bang,
Kan abang yang percaya sama travelnya. Jangan nyalahin gue, Dun. Lu yang ngajak-ngajak gue, loh. Hah? Ayo daftar. Ih, siapa yang bilang begitu? Abang yang bilang, tuh di travel itu bagus, yang daftar udah banyak, pelayanannya bagus, kata orang-orang. Abang yang ngomong begitu. Jangan nyalahin gue, Dun. Lu yang ngajak-ngajak gue, loh. Hah? Sekali lagi bangsot. Ngapain tuh anak gue tuh, ha? Dikitilin securut. Mang, kagak baik ngomong kayak gitu. Anak orang bilang anak curut. Diam, sejak kapan lu baik sama dia? Sejak kapan? Sejak kapan gue tanya sejak kapan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, lu ngapain lu ngintil-ngintil anak gue lo? Rubah lu kan di sono, ha? Lu balik ke sono dong, ngapain lu kesini? Udah, lu diem lu. Eh, sekarang dia Jeki jadi teman bisnis ayah. Basnas bisnis. Bisnis apaan lu? Nasi uduk, Ceng. Nasi uduk udah biarin lu, kagak usah ikut-ikutan ngurusin bisnis gue itu nasi uduk. Ngapain sih lu ikut-ikutan? Babe jahat amat sih. Alah udah lu. Babe lu nih, gara-gara kagak jadi umroh, duitnya hilang, ditipu sama travel, jadi gini nih. Ya lo sih gara-garanya lo. Dibohongin travel? Iya. Biar Jeki aja yang bantu. Hah? Lo bisa? Balikin duit ya? Insya Allah bisa. Bisa? Yang bener lo bisa balikin duit gue. Insya Allah, Cang. Hati-hati ya bang nganternya. Ntar takutnya jatuh nasi uduknya. Siap mbak. Kalau jatuh dari nasi rames. Ini gak ada yang ketinggalan? Enggak, itu cukup udah. Ntar kabarin ya bang kalau nyampe. Oh iya mbak. Mari, Mbak. Iya, tadi Bang. Iya. Selesai deh kerjaan gue. Lo jaga dulu ya di sini ya. Iya, Mbak. Tan, Tania. Ah, kenapa lo? Alhamdulillah, gue udah bisa balikin uang umroh nyak sama babe lo. Serius lo? Sorry. Gue seneng banget. Alhamdulillah ya Allah. Uang ini balik. Jadi masuk. Ayo. Ini Cang, Cing. Duit umrohnya. Alhamdulillah. Ini duitnya, ini duitnya. Alhamdulillah. Ini duitnya balik. Iya, balik. Alhamdulillah. Jek, gue mah dari dulu juga udah nyangka lu pasti orang baik. Orang anak yang bertanggung jawab, betul gak? Iya. Jek, katanya babe lu tuh masuk rumah sakit. Gimana sekarang keadaannya? Iya, Cing. Tapi sekarang keadaannya udah mendingan kok. Udah pulang ke rumah juga. Oh, baru aja kemarin tuh, ayo nyak kita nengokin babenya si Jack. Baru udah gitu. Syukur nih kalau udah pulang ya. Syukur. Aduh. Mau minum apa? Apa aja, Cang? Oh, yang main kesini seri. Iya. Halo, Mas. Ya, kenapa? Tanya. Aku dari tadi pagi belum makan nih. Kamu kapan sih datang ke sini? Aku butuh kamu temenin nih. Maaf Mas Seto, mulai hari ini saya nggak bisa temenin Mas Seto makan. Kalau Mas Seto mau pesan, pesan aja tapi tanpa saya. Kah? Kok gitu? Iya, pacar saya aja nggak pernah saya temenin makan nasi uduk saya, apalagi pelanggan saya. Hah? Kamu udah punya mata? Udah. Halo? Cila dimatiin. Dasar playboy. Emang pacarnya siapa? Pacar gue. Lima langkah dari rumah gue.
Bisa aja. Kalau aja si Tania gak perhatian sama kita, males deket-deket. Kalau aja si Jackie gak ngebantuin keluarga kita juga, males juga gue ngeliat muka lu berdua. Perhatian-perhatian. Ya, Babe, cengcing. Udah, gak usah berantem. Soalnya, Ayah sama Jackie udah pacaran. Hah? Pacaran?